Ini rapi yang ini. Ini lah Pak Salita. Apa? Yang mana benar? Ini dapat Bu Ita. Ibu, ibu yang mana ibu? Ini semua yang dapat kita semua itu. Lumayan ya dari awal. Ini sangat bagus. Ini iya, sangat bagus loh. Sudah biasa. Ini bagus. Ini agak bagus. Mana Pak Opi? Pak Opi mana? Itu Pak Opi. Nah ini kira-kira kalau kurang enggak, kalau kurang tua berarti ya warnanya ditambah itu ya. Mama beli dua ya. Ini lagi ngapain, masih bikin ini ya? Udah dibasahin Bu belum? Masalah lagi deh. Ini ya, ucap pula. Ini kan? Nah, besok lagi kau mending kan rugi airin aja. Abisin dulu. Iya. Aduh, dikit kurang. Bagus ya jadinya ya. Kelihatan warnanya udah.
Jadi kami ada kekurangan di hal apapun lah gitu. Jadi mohon maklum gitu. Karena tadi mungkin keterbatasan kami lah. Ya Pak, Pak. Nanti ya. Mungkin Januari kami main sini lah. Ya. Terus yang program berikutnya di Februari kami bakal seperti itu. Ya mungkin ini sekarang baru 7, mungkin besok ya bisa 17, 27, bahkan 70 orang. Pokoknya kami juga sepakat ini harus terus dan ya pokoknya keberhasilan desa ini juga kebanggaan kami kok. Terima kasih. Ya. Ini saya harap sebagai tanda kenangan ya Pak untuk pertama kali di sini saya bangga karena bersama teman-teman kalian yang seperti Pak Urap utarakan kita harus percaya intinya kan itu dengan dinilai dengan etikat yang baik dan penuh semangat. Apa yang tidak terjadi pasti akan terjadi. Ya. Saya sangat terima kasih sekali atas kehangatan yang diberikan di sini dan selalu membuat saya kangen ingin kembali ke sini. Saya harap dimulai dari ini kita akan memulai banyak hal ya. Saya sangat ingin sekali bersama tim untuk mendasari dari desa Curupremo ini akan menjadi tempat ya. Wadah kreativitas bagi anak-anak, ibu muda, dan untuk semua umur ya yang ingin berkembang masih bersama untuk lebih mengenal keindahan tentang ini ya grafik atau ornamen atau pelatihan-pelatihan yang akan dari tim kami berikan. Sekdes, gimana tanggapan Bapak mengenai pelatihan batik di Desa Curug Lemo yang bekerja sama dengan UMN? Silakan. Ya, alhamdulillah adanya kegiatan pelatihan membatik yang kita bekerja sama dengan kampus UMN ya. Ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya nggak cukup sampai di sini, nggak cukup sekedar hanya pelatihan. Mudah-mudahan untuk kedepannya, terutama masyarakat bisa lebih apa ya lebih kreatif terutama di bidang membatik ditambah bisa menambah apa ya penghasilan tambahan dari membatik gitu. Yeah. Nah, kebanyakan kan di kita itu di khususnya Curug Lemo terutama kan masyarakat itu di bidang pertanian ya mudah-mudahan ada kegiatan membatik ini jadi selain dari pertanian hasil dari karya masyarakat tersebut apalagi dari membatik bisa menambah penambahan penghasilan untuk sehari-harinya hanya itu yang saya harapkan. Bisa harapkan mudah-mudahan untuk kedepannya Desa Curug Lemo tambah maju. Amin. Terima kasih.